Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaed Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut daftar ranking dunia bulu tangkis 2019 setelah BWF World Tour Final 2019. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Ranking dunia sektor tunggal putra, Kento Momota makin kokoh di ranking 1 dunia setelah mengoleksi 111.918 poin. Sementara Anthony Sinisuka Ginting naik 1 strip ke ranking 7 dunia setelah menjadi runner-up di BWF World Tour Final 2019. Ranking dunia sektor tunggal putri, Chen Yufei berhasil mengkudeta Tai Suying di ranking 1 dunia setelah menjuarai BWF World Tour Final dengan koleksi 96.765 poin. Ranking dunia sektor ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, walau gagal di BWF World Tour Final, masih tetap kokoh di ranking 1 dunia dengan koleksi 105.803 poin. Ranking dunia sektor ganda putri, Chen Qingchen dan Jia Yifan makin kokoh di ranking 1 dunia setelah menjuarai BWF World Tour Final 2019 dengan koleksi 100.110 poin. Ranking dunia sektor ganda campuran, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong masih kokoh di ranking 1 dunia setelah menjuarai BWF World Tour Final 2019 dengan koleksi 111.802 poin. Sementara wakil Indonesia Praven Jordan dan Melati Daiva Octavianti masih tetap di ranking 5 dunia. Itulah ranking dunia bulu tangkis terbaru 2019. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.